Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Kidiai. Nah, kemarin kan kita ngebahas tentang mandi sebelum sholat id. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih tata cara sholat id. Sholat id itu mempunyai 4 ketentuan. Yang pertama, sholat id itu terdiri atas 2 rakaat. Nah, yang kedua, rakaat pertama ada 7 takbiratul ihram. Nah, kalau yang kedua ada 5 takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, banyak banget ya guys. Nah, yang ketiga biasanya itu setelah khutbah, setelah sholat sunnah id, biasanya di rumah kalian pasti ada khutbah kan? Khutbah dulu sama imam-imam, sama imamnya gitu dah. Nah, yang keempat, waktunya. Jadi kalau sesudah zuhur udah nggak boleh sholat id. Nah, gimana sih sholat id? Nah, tata cara sholat id gini nih. Yang pertama itu niat. Tahu nggak niatnya kayak gimana? Nah, niatnya kayak gini nih. Usolli sunnatan li idil fitri rakaataini. Kalau yang imam-imam, kalau yang ngomong-ngomong ilahi ta'ala. Nah, Allahu Akbar. Nah, tadi rakaat pertama kan ada 7 takbiratul ihram. Di sela-sela 7 takbiratul ihram itu ada bacaan. Bacaannya kayak gini. Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi kasiru wa subhanallahi bukratu wa asila. Terus sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu dia bacaan di sela-sela takbiratul ketujuh takbiratul ihram itu. Nah, lanjut nih. Setelah takbiratul ihram lanjut kayak biasa membaca surat Al-Fatihah. Nah, habis membaca surat Al-Fatihah harus dilanjutkan dengan surat Al-A'la. Kenapa harus dilanjutin surat Al-A'la? Kalau yang kalian komen di bawah ini ya guys. Nah, lanjut ke rakaat kedua. Nah, cuman 5 takbiratul ihram. Ya tadi ya guys, ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di setiap 1 kali takbiratul ihram. Habis itu, kalau yang pertama kan tadi surat Al-A'la, habis surat Al-Fatihah. Nah, kalau yang rakaat kedua habis surat Al-Fatihah, lanjut surat Al-Ghoshiyah. Saya nggak tahu kenapa ini. Kalau yang tahu komen di bawah ini ya. Nah, habis itu, udah tuh sujud, apa... Habis salam, biasanya di masjid-masjid kalian habis sholat id itu ada khutbah kan? Nah iya, habis sholat id habis itu khutbah. Nah, itu dia tata cara sholat id dari Kidiai. Nah, itu dia tata cara sholat id. Nah, semoga kalian bisa paham yang tadi saya bahas. Nah, saya Kidiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.